Jelang gelaran MotoGP Mandalika, salah satu pembalap tertangkap kamera sedang asyik berjualan es krim menggunakan motor Honda Scoopy yang ikonik. Aksi unik ini tentu saja menarik perhatian para penggemar balap motor di seluruh dunia. Dalam sebuah unggahan di media sosial @lamberacing beberapa waktu lalu, memperlihatkan sosok pembalap Moto2, Philip Salak yang tengah mengendarai Honda Scoopy di pinggir pantai. Bukan mengendarai motor biasa, namun ia justru terlihat berjualan es krim menggunakan Honda Scoopy tersebut. Tanpa mengenakan kaos, ia terlihat berkeliling menjajakan es krim kepada konsumen. Seperti yang diketahui, MotoGP Mandalika akan digelar pada akhir pekan ini. Para pembalap pun sudah mulai terbang ke Indonesia untuk mempersiapkan diri menatap balap motor bergengsi ini.